Hai guys dan teman-teman, dan kembali lagi dalam channel saya hari ini. Dan hari ini saya mau masak ya, ikan. Ini ikan patin. Masak ikan bersama tempoyak. Ikan patin masak bersama dengan tempoyak ya, durian. Nah, resepnya ikan ini tempoyak, ini santan sedikit, ini serbuk kunyit bersama yang saya sediakan ke situ adalah perasa ya. Dan ini buat tomato. Ini pinumis ya, bawang putih, bawang merah, dan ini halia, serai, cabai dengan daun kunyit sekali. Ya. Ada santan sedikit ya supaya rasanya lemak-lemak ya. Nah, sekarang saya mau masak. Dan ini tumisnya. Dan halia, nah, begitu juga cabenya. Dan daunnya kunyit, daun kunyit sekali ya, simpan lebih awal supaya mengharumkan lagi baunya bersama dengan kunyit. Ini serai dan semua sebagainya. Pasti ini ya. Sudah naik baunya, wanginya sudah naik ya, masa yang sudah ditumiskan barulah kita simpankan tempoyak ini dan goreng. Tempoyak ini adalah masam rasanya, biasanya yang orang yang sudah pernah memasak dengan resep seperti ini, masak patin dengan tempoyak ya. Saya masak hari ini mudah dan senang. Dan tempoyak ini untuk membuat dia supaya dia ada masam. Ada masam. Jadi ikannya enak lah, sedap. Itulah resep saya hari ini. Coba-coba ya. Sekarang saya simpan dulu lebih awal ya ikan ini. Thank you.
sama tuh. Terasa sekali. Ini. Garam. Cukupnya. Masak ikan santan sedikit ya supaya rasanya lemak-lemak ya guys, dan kacau. Halo guys, teman-teman, sudah masak resepi saya ikan patin bersama tempoyak ya, memang sedap, rasanya memang sedap, enak. Boleh coba resepi saya ini bersama nasi bunga telang, makan bersama dengan lauk yang ikan patin tempoyak.